cookies panada. Nah, kenapa itu panada om semua? Kasih berbagai DP resep pekamu Udah pasti mantap DP Tekstur, eh, DP isian kayak ini Ada pakai cakalang dengan ya muda Langsung saya PD bahan nah, Ada telur ayam Ada topong terigu Ada margarin Ada susu bubuk nah, Ini pakai susu bubuk yang warna putih ya satu Sat-saset Ada SP Ada gula pasir Deng ada tuh ragi instan. Nah, umbut sudah pagi gitu, mirip baik ya Kamu lihat sana itu. Oke, langsung saja PDP bahan-bahan yang kedua. Ini mau bikin akan DP isian. Nah, apa ya? Daun lemong, bawang putih, rica, goraka, de bawang merah. Nah, apa kartu DP? Cakalang fufu, deng tuh popaya muda. Nah, kamu kayak mesti pakai tuh papaya muda sekali ini. Supaya karut memang karut dapat DP rasa sebantar. Oke, okay, langkah pertama, eh, kamu mesti sih masuk dulu sana tuh apa? Tuh ragi instan ini ya, eh. ombuds pakai, cuma setengah leper begini eh. Langsung kamu sih masuk sana dalam air, 200 ml ini. Nah, dia mesti sih larut. Pokoknya mesti goyang-goyang terus sampai dia tak campur gaga semua. Nah. So gak ada DP ba apa? Ba apa kore eh. ba entero entero. Nah, kalau dia sudah campur begini sudah, kamu sih badiang dia selama 10 menit kurang lebih. Nah, Sementara si Badiang, ah, mau semua ukur DP topong terigu ini ya. Ah. pakai cuma 500 gram. Ah. Cuma setengah kilo ombud sudah pakai. Kenapa nah, tuh gula pasir? Ini gula pasir ombud sudah pakai 5 leper besar. Ah. 5 leper sama dengan sana. tuh di apa? tuh di ragi itu. Ah. Habis itu tuh apa? tuh margarin. Ini margarin ombud sudah pakai 70 gram. Hmm, yang tidak banyak-banyak. Di petakaran sebagai so nah, nah. ini. Kenapa tuh telur? Ah. Ini telur kayak ada pakai 2 biji tiga ada yang tuh apa ada yang tuh utuh tuh dua cuma DP kuning nah dapat SP SPg cuma ada pakai sana sadiki cuma sekitar setengah leper uh, apa soalnya tuh apa tuh datar di ragi tadi hmm. Habis itu sudah, langsung kamu sih campur-campur jodoh sana. Kalian sudah campur gaga, baru kamu sih masuk tuh ragi tuh dah, si air. Nah, sudah, hampir lupa datar susu ke. Hmm si masuk satu kali semua kasih campur-campur pokoknya kasih campur sih, tak campur gaga semua habis itu langsung kasih masuk pelan-pelan tuh topong hmm. ini topong ke kamu mesti masih masuk pelan-pelan karena dia sonda terlalu kuat tuh DP tanpa pukul-pukul ini ombuds pakai tangan cuma kan pakai sanakan pelindung yo tos ya ya nyadak caparuni jadapal ya Oke okay, hey. ya, saya masuk pelang-pelang pada -pelang pe dia. Pokoknya sebentar dia mau apa? Mau jadi entero-entero dong bilang apa kere ya tuh uh, kalas alis atau apa itu? <laughs> Kalau bahasa Indonesia, nah, pokoknya dia mau jadi begini. Nah, Nya nak mau batampal dia sebentar. Eh, hey, kamu lihat sana. Kalau dia sota apa ba itu, sota menyatu entero ba itu sudah umbut semua pakai tangan. Sudah pakai tuh sarung tangan tadi supaya lebih gampang harus bantar mau apa dia. Hmm, tambah sana topong sadiki kalau dia masih ba apa masih ba lem lem tambah sana topong sadiki nah, kamu lihat sana ya. dp model mau jadi baiknya hmm kamu tarik tarik sana saya bentuk bulat begini kong langsung tarju sana dp tanpa itu kong kamu tutup barang sat jam nah, ini kayak satu jam so pas dp apa dp adonan itu mau mengembang sementara ada saya tutup itu nah, terus mau apa uh, tumis sana dulu tuh DP cakalang dengan pepaya tadi nah. bawang merah pertama kita mau tumis margi ini om udah paket minyak terlalu banyak <laughs> kalau kamu mau bikin tuminya jangan terlalu banyak ini terlalu banyak om udah paket minyak nah, habis itu langsung kasih masuk tuh apa rica bawang putih dan gorak tumbuh sama-sama Kong, si masuk sana itu apa tuh? salim bata yang daun lemong nih. Om ada rekam ini so cepat-cepat dari udah panjang sekali video ini. <laughs> DP proses panjang. Ha. Nah. kelatu si masuk cakalang. Hmm, apa ya, eh? So suir, -suir dia. Ha. Nah. Om ada pakai semua tuh utuh tadi, cuma ada ukur. Dari dp adonan ini cuma setengah kilo. Hmm. Oke, okay, kalau kamu rasa so boleh, langsung saya masuk juga sana tuh popayang nah, ini popaya ke ombut sudah parut. Nah, kamu lihat sana dp model ini ada parut teh. Jadi baik itu dia. Nah mau berasa sebentar mau rasa layang dia di PA adonan ini mau rasa lain di pe isi sebentar di apa di dalam panada oke okay, kamu mau baking ini mesti kasih kering sedikit nah jangan lupa tar garang nih tuh apa kalau jamur karo nah, ukur ukur jauh sana pokoknya main feeling saja iyo toh <laughs> nah, ini kayak mesti saya mau masak mesti saya kering pe dia nah. kalau kamu rasa so boleh so kering sudah eh langsung kamu apa jo se mati jo sana tuh konfor atau ada kompor listrik main sama ini, ini Ombudsman sudah pakai. Kok kamu langsung saling susah di piring? Nah, ini Ombudsman sudah baking. Ini sudah, so, soulman kering. Nah, kayo, kenapa dia ya? Ombud so saling sana di piring ya. Eh. Oh, 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 okay, okay. Eh, oh, 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 sudah, orang lanjut PDP adonan. Nah, kamu lihat sanad adonan ini. Udah, apa ya? Sobaris gagah. <laughs> Memang karena Mantap DP ragi ini. Kamu kayak kamu mau pakai ragi, mesti beli sana baru. Jangan kayak supakit so, bekas, kong so, mati DP ragi ya, kak. Kelan mau baking itu. Nah, mau jadi, nyana mau baris, itu dia. Nah, habis itu sudah. Kamu langsung taruh di sana di tampa, di meja kaya, atau di mana. Kong kasih kempis kempes begini. Mar ombut kayak saran, kamu mesti pakai tuh apa tuh sama dengan ombus pakainya pakai ini ya tuh ba se si gilas gilas begini markalnya ndak ada pakai susana botol yo toh habis sana ke tuh botol ba popolulu gaga kong kamu sih si begini no ah sudah habis itu langsung ke se si, apa sih bentuk bulat ya ha nah, karena terus semua si berbagai dia semua ukur dp apa speaker sama rata ah ini ombus ada ukur ini nyanda besar-besar karena ombus ki ndak tahu suka kalau ini panada ini kong besar ha nah, Ombus cuma ada ukur ini 35 gram. Nah, kayu sana dia so jadi semua. Sudah, kalau itu kamu tutup kayak barang 15 menit. Nah, kelar so tutup. Dah, eh, kenapa kamu lihat sana ya? Coba mengembang sadiki. Nah, kamu mesti saya bulat-bulat dia ke. Eh, kamu mesti apa? Saya tarik-tarik sana dari atas. se ba bentuk bulat begini. Supaya sebentar gampang mau bikin DP apa? DP DP adonan ini. Mau se, se plat plat. Oke, okay. Kelar itu sudah. Nah, kamu kurang ke mau siapa, apa? Si gilas-gilas sana dengan botol atau kalau ada tuh bagi ini, nah, pakai kartu bagi ini tuh lebih mantap. markal kalau tidak ada ya, pakai sana botol Jono. <laughs> sudah. Nah, kalau kamu si susi so apa? Si pipi-pipi bagi itu, nah, kamu susi so gilas-gilas baik itu tutup kayak dia. Nah, ini kromo tutup terakhir kali. Sekitar 15 menit joke kamu tutup. Nah, kamu lihat sana dia, udah sonai, sonai gaga itu eh. <laughs> ah ini DP langkah terakhir. Nah, DP langkah terakhir semua so pakai DP isian. Mar, jangan salah, kamu mesti pakai itu di bawah. Ha, dari kan itu ada lipat tadi di atas tuh. Ha, kamu mesti isi DP isian ini tuh di bawah. Tuh udah ada di meja. Ha, habis itu langsung sebak dapa. Ha, sebak dapa kok kamu sih bentuk-bentuk sana bay ini sih. Apa sih? Peot-peot sana DP di ujung begini. Eh, ini DP teknik kalau mau bikin panada. Ha, ha habis itu kalau dia so peot-peot begini sudah tuh eh, kamu lihat. So mantap. Hmm. Ini omut mau saya tunjuk ke kamu Cara DP bikin DP apa? DP renda-renda Eh, kenapa ya? Dua nah, Tiga nah, Cuma gampang sekali Yang penting sota pepet-pepet DP di ujung itu Sudah, kurang gampang kamu bikin DP bunga ini eh. Kayo dia Bagi itu DP teknik eh. Gampang-gampang susah kayak bikin ini kukis ini eh. Marker sedap nah, Kamu lihat zona so, so, Jadi gaga DP renda-renda itu sudah kalau so jadi begitu sudah kamu kurang mesti panas sana tuh minyak ong habis itu sudah langsung sana goreng nah, apa dia eh kamu lihat dia mau naik dia mau lebih jadi lebih besar dia kalau So di dalamnya panas market ini minyak om saran jangan terlalu besar di api mesti kasih slow nah DP teknik kayak goreng ini mesti kasih slow tuh api eh kamu lihat sana eh. kalau dia so merah DC langsung kamu sebut balik jauh sana pokoknya kamu lihat Jonas kalau DP merah sopas pas sudah langsung apa langsung angka sana kong kasih tiriskan karu nggak usah menunggu lama nah. kamu lihat sana dp model itu ya eh? do 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 memang kar bangkok bangkok <laughs> <laughs> dp tekstur kayak ini mantap ya eh? uh, uh. Eh, dah, 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 Kamu mungkin mesti coba sana di rumah ini resep ini. Pokoknya ini resep mantap om sudah baking. Eh, kamu lihat sana ya, umbut mau pila sana ini. Kamu lihat di pedala, eh. Hmm, eh, dah, 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 memang karu eh. Lain di perasa ini kalau pakai cakalang dengan tuh pepaya muda. Eh, memang karu. Tahan lama ke ini. Panada ini tahan lama. Ha. Eh, Nyanak mau kempes dia. Biar so berapa harinya nak mau kempes. Kamu lihat sana om sudah coba ini. Eh. Uh, memang kek susah-susah gampang kayak ini bikin panada ini. Cuma kek kalau kalau kamu suka baking ya tantangan for kamu. Yang penting ombut sosis berbagai resep. Yo toh, ini resep kek terbaik. Pokoknya mantap ini. Ombut kok kayak jarang babi bikin ini panada ini karena ya kamu soli ya Di proses memang agak sedikit lama dengan penuh tantangan. Cuma karo eh. Waduh, kalau karo selera kong mangidang yo toh. <laughs> Langsung ikosan aja akan mau. Hmm. Oke, okay, baik itu tujuh. Pokoknya Mantap sekali nih resep Nanti kamu praktek di rumah Makasih kamu soba uni Kamu so komen Kamu soba bagikan ini video P Video-video resep Nanti terombak dapat di video-video selanjutnya Oke okay? Makasih for kamu semua God bless